setelah resmi menandatangani kontrak bersama pasukan Besut Etam, julukan Borneo FC, Boa Solosa berpamitan kepada fans dan masyarakat Kota Jayapura, Papua, dan Papua Barat yang selama ini telah mendukung dan memberikan support kepadanya saat masih berseragam merah hitam, warna kebesaran Persipura Jayapura. Sabtu 24 Juli 2021, Boa Solosa berpamitan kepada fans dan masyarakat Kota Jayapura, Papua, dan Papua Barat yang telah mendukung dirinya selama 16 tahun berkarir bersama tim Merah Hitam. Menurut suami dari Adelina Gedi ini, banyak kenangan yang tidak bisa ia lupakan saat masih bersama pasukan Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Walau demikian, ia harus melanjutkan karir sebagai pesepak bola profesional ke klub barunya Borneo FC. Demikian pernyataan Boci kepada Jurnal Tanah Papua Sport di kediamannya, Kompleks Perumahan Pemda 2 Kota Raja, sebelum ia ke Bandara Sentani untuk menuju ke Samarinda, markas Borneo FC. Selain itu, Boas juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada manajemen Persipura dan semua pemain yang saat ini masih bersama tim Persipura. Menurut mantan kapten tim Persipura itu, manajemen, pelatih, dan pemain bisa pergi dan kembali. Namun bagi Boas, Persipura tetap di hatinya, sebab nama Persipura itu merupakan harkat dan martabat orang Papua. Untuk itu, ia berpesan kepada mantan koleganya dalam tim Persipura untuk tetap berjuang mempertahankan nama besar Persipura di kancah sepak bola Indonesia untuk tetap berada di level Liga 1 Indonesia. Apa kira-kira pesan Kakak Boci buat semua fans Kakak Boci yang ada di Kota Jayapura, Papua, ke depan seperti apa? Ya, buat saya yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada seluruh terutama di masyarakat Kota Jayapura ya yang tadinya gimana home base nya Persipura ya, dan juga kepada seluruh masyarakat di Papua, Papua Barat ya sering saya ikuti. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya karena sudah selalu memberikan support, ada yang support buat saya, ada yang juga tidak memberikan support kepada saya, tapi ya saya rasa bahwa itu adalah fans ya, tapi apapun yang terjadi ya saya secara pribadi hari ini akan berangkat kembali ke Samarinda untuk bergabung bersama tim Borneo. Dan pesan saya kepada seluruh masyarakat pecinta sepak bola Persipura Mania dan juga fans saya tetap selalu memberikan dukungan kepada ketatan kita Persipura ya, seperti saya sudah sampaikan bahwa dimanapun kita pemain pasti bicara Persipura, bicara Merah Hitam, itu harga diri kita orang Papua ya. Terus tetap memberikan support dan juga ya saya mengikuti beberapa kali di sosial media ada beberapa akun-akun seperti Persipura Wai, Persipura apa. Saya mohon supaya jangan membawa nama saya atau masuk ke situ karena saya sudah bukan lagi bagian dari Persipura. Itu ruang untuk kalau bisa diskusi tentang kemajuan atau kebaikan Persipura ke depan dan juga tentang manajemen atau pelatih ya, bahasnya seperti itu. Jadi kalau mau bicara saya mungkin pribadi ya. Ya tetap fans, tetap kalau memang fans saya ya tetap memberikan komentar, tapi jangan masuk di kolom komentar yang tentang fans Persipura karena tetap saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendoakan saya atau mensupport saya selama 16 tahun saya berkarir di Persipura ya. Sekarang saya milik bagian Borneo ya, kepada semua saya tetap memberikan dukungan bahwa harus memberikan support kepada tim kebanggaan kita karena bukan manajemennya, bukan pemainnya. Ya, pemain boleh pergi, pelatih boleh pergi, manajemen boleh ganti, tapi Persipura tetap Persipura. Jadi kita harus jaga itu dengan baik ya. Saya juga kepada masyarakat dan juga kita harus memberikan support. Ada kritik yang memang bisa diberikan dengan diri, silakan. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih karena saya akan meninggalkan keluarga ya. Saya akan kembali ke Borneo. Ya di situ rumah saya terbaru ya. Tapi tetap ada hubungan yang bisa kita saling komunikasi, tetap kita komunikasi karena mungkin cuma beda tim saja, tapi kita tetap keluarga. Jadi buat saya mungkin ya, terima kasih buat seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat yang sudah fans kepada saya ya. Kalau memang masih mau mengikuti saya, jadi tidak jadi masalah. Tapi kalau memang tetap cinta tim ini, tetap berikan dukungan, berikan support dan terbaik supaya Persipura tetap eksis. Karena sampai sekarang kita masih tetap jenderal.
Boa Solosa bergabung bersama Borneo FC setelah pada Sabtu 17 Juli 2021 resmi menandatangani kontraknya dengan durasi selama satu musim. Dari Jayapura, Tim Liputan JTP Sport melaporkan.